Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di video kali ini kita akan gacha namanya Tero ya. Ya. Team of the week yang hari ini tuh ada Kevin De Bruyne, Vinicius, Ben Yedder, Vardy, Theo Hernandez, Berardi, Bowen, Di Lorenzo, Rusil, Fatah, dan Edu. Nah, ini starternya GG semua sih. Bowen baru dapat, langsung dapat lagi loh. Rui Silva, Natantah. Mantap nih orang Jepang nih, Asia proud. Asia ya. Yeah. Terus Kevin De Bruyne, semoga aja kita dapat Kevin De Bruyne lah. 4% bisa kali ini ada 1.500 token. Nah, kita habiskan hari ini. Oke, yang pertama langsung saja. Ya, walkout lah pertama lah. Pastilah. Please, tolong. Ya. Dapat Mofogo. Fogo. Lumayan 77. Gaskan aja, guys. Sat. 71. Oh my god. Please. Knock out. Oke. Bar. Gak apa-apa. Ini jangan sampai kepencet nih pakai beberapa poin, nggak bisa dibatalin masalahnya. Nah, knock out akhirnya. Belgium. Este. Kevin De Bruyne. Udah ini mah tamat, guys. Tamat gaming. Langsung kita dikasih di Kevin De Bruyne 94. 6 juta. Terima kasih e-sport. Wow. Hanya enggak akhirnya setelah sekian lama ya. Dikasih loh, berapa kali itu berarti? 3 kali. 4 kali ya? 4 kali langsung dikasih Kevin De Bruyne loh. Tapi nggak premium. Ya alhamdulillah ya, kita harus bersyukur dikasih 94 akhirnya. Bisa dapat 94 di TWTW. Datang Kevin De Bruyne, langsung kita review nanti. Masih di sini loh. Belgium. Untungannya Belgium nggak ada ininya. Untung nggak ada apa namanya? Namanya untung nggak ada yang ngeprengnya kan, nggak ada Belgium kan. Oke, waktu lagi Belgium. Ay, Jerman. Jonathan Tah, lumayan. Oke, next Vinicius kali ya, bisa kali Brazil bisa kali Brazil. Yuk bisa, yuk Brazil, yuk bisa Brazil, please. Ini bunyi udah Brazil, come on. Requel me, ready, pemain muda nih kayaknya. Lumayan nih, yuk bisa, yuk. Saya dapat Kevin De Bruyne. Ya itu udah. Kayaknya banyak yang jual atau banyak yang dapat? Ada yang dapat enggak sih sama? Knock out. Nice. Brazil. Portugal. Kika, Rui Costa, lumayan. Rui Silva, Costa. Lumayan, bisa yuk. Lagi. Ini adalah pertama kalinya. Oh, dapetin 94 langsung jebret. Oke. Oke, yang sekian kalinya. Ini sokot lah. Berarti 2 kali kita bisa gacha starter ya. Oke, nice. Pokok Brazil.
Portugal lagi dong. Nah, lumayan lah. Tadi kita ngapain ya? Tadi kita ke sini. Lihatin Jonathan Tah. Terus Endo. Sumbret. Lagi. Lebih, please demo-nya lagi, please yang premium dong. Main tuh 79 mahal ya. 200.000 guys. Jual ya. Oke, kita lanjut. Yang sekian kali, bismillah. Dibunyi lagi. Oke, wakot lagi. Jepang, anjay, dapat Endo beneran dah. Dapat Endo beneran dong. No? Tiga kali lagi. Tidak walk out, dapat baru, lumayan. Vinicius dong, please. Hah? Apa yang gak premium juga? Mending Vinicius. Ya bisa ya. Lumayan lah. Ada satu kali lagi nih. Coba kita lihat dulu pemain TKTW-nya. Pemain TKTW-nya banyak yang jual gak nih? Kalau banyak yang jual akan aku tumbalkan. Hai. Debunya loh, gila, asik. Banyak yang dapat. Dan aku doang dapat. Coba kita lihat pemain TKTW yang sekarang. Rui Costa 600.000. Ya, pasti banyak lah ya. Nah, kalau yang 799 Endo, ya Endo udah pasti jelas banyak Kemi. Nah, ini yang 790 yang 79 ya aja ya banyak juga ya. Foto tadi ya. Banyak ternyata, guys. Kirain bisa jadi cuang gaming, ternyata bisa saja. Oke, kita gacha dua kali langsung starter. Ya, bisa kalau yuk bisa yuk, please. Brazil aja Brazil. Tunggu enggak ada bunyi yang ini deh. Hah? Ada bunyi yang ini deh. Ya ampun, kesempatannya lebih kecil dari yang paling tadi ya. Nah, ini cuma 3% kesempatannya. No. Yuk Vinicius yuk. Yuk Vinicius, please. Oke, Vinicius Junior, welcome Vinicius. Brazil. Itali, Grifo kah? Berardi. Grifo lagi, mana ada lagi seperti ini? Ya, not bad. Fernandes. Yuk bisa yuk Vinicius. Vinicius Brazil. England. Ya apa ini orang? Bowen. Ya, apa-apa lah, setidaknya kita dapat debunya satu ya. Walaupun Vinicius Gaming gak dapet, tapi berarti kita langsung bisa. Oh, 24 sama kayak si Ademi nih. Udah jelas lah dari pace shooting, agility, physicalnya ya menangan player-player game of season, jelas. Man, bisa diadu nih dari shot passing, ya kan namanya juga debutnya ya. Pasti passingnya lebih mantep. Oke, kita lihat statistik Kevin De Bruyne.
83 base, 100 shooting, 95 passing agility, 93. Jung yang berharap dikasih CM, tidak akan dikasih CM, dikasihnya langsung nih ST karena udah ngegolin waktu itu berapa? 4 ya. 4 gol nih kan. Saya bersih aja 4. 4 gol, bro. Bro. Tapi tidak apa-apa. Akhirnya kita mendapatkan 94. Metahkan kutukan Stoichkov ya. Oke, untuk hari ini sekian konten buka pack TOTW, open pack TOTW. Akhirnya bisa mendapatkan Kevin De Bruyne. Akhirnya bisa dapat yang paling tinggi di TOTW. Terima kasih e-sport. Oke, sekian dan nanti kita bakal langsung review Kevin De Bruyne-nya mungkin di live ya, nanti live stream. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, jangan lupa kita menuju 10.000 subscriber. Oke. Sekian, gue pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Thank you.